Puluhan warga Kampung Citaman, Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat mendatangi kantor BPN Karawang. Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kejelasan terkait ganti rugi lahan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 sisi selatan yang dibayar dengan harga murah. Ganti rugi yang mereka terima terhitung dari luas tanah per meter, dihargai Rp200.000. Dan mereka menganggap hal tersebut tidak wajar karena tidak sesuai dengan apa yang warga inginkan. Maka dari itu mereka pun menuntut keadilan dan kejelasan dari pihak terkait. Jadi menuntut itu tujuan kenaikan harga. Jadi tujuannya sendiri untuk menuntut itu. Iya, kita kan mengadu keluh kesah kita, barangkali ibu bupati ada di tempat ternyata tidak ada. Kami itu dari gedung DPR tadi harusnya itu kan yang hadir itu beberapa instansi yang terkait dengan pengadaan lahan jalan tol. Ternyata itu BPN sama KJPP-nya tidak hadir. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada titik terang. Itu berapa di cancel? Kita lanjut jalan ke kantor bupati. Gitu. Selain ke BPN, aksi warga juga dilakukan ke kantor DPRD dan Pemda Karawang. Maimunah, Badar TV, Karawang.